Halo semuanya, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Ini adalah lebaran pertama buatku di negeri orang ya, di negerinya suami di Turki. Nah, ternyata untuk lebaran di sini menurut aku itu kayak nggak ada gregetnya gitu. Jadi dari takbirnya itu nggak kayak di kita dari malam dari habis Isya ya. Tapi takbirnya sedikit aja pas pagi-pagi pas di masjid itu pada mau sholat. Dan hari ini karena lockdown ya, maka masyarakat nggak sholat di masjid. Tapi karena tempatku dekat dari masjid, aku masih bisa denger tadi pas lagi beres-beres, lagi masak, denger takbir itu rasanya teh, aduh ya, sedih gitu. Nah, terus bedanya lagi di Turki ya, terutama di Istanbul, aku nggak tahu kalau di pelosok-pelosok ya, maksudnya di kampung-kampung, ini maksudnya di kota besarnya di Istanbul, perayaannya juga tidak seperti di kita gitu. Jadi sama sekali tidak ada perayaan kalau aku lihat ya. Walaupun kata suami itu ya tradisi mengunjungi yang lebih tua ada gitu. Cuman ya acara makan-makan, masak-masak kayak gitu. Kata suamiku nggak ada gitu. Jadi ya aku punya inisiatif sendiri karena memang sebagai orang Indonesia ya yang selalu heboh gitu, meriah pas perayaan Idul Fitri, jadi aku memutuskan masak sendiri. Gak banyak karena cuman berdua dan gak akan ada tamu gitu ya. Karena lockdown dan juga apa ya, di sini kita gak punya banyak saudara gitu. Nah, jadi aku memutuskan masak sendiri seadanya, yang simple. Oke, apa aja yang aku masak, yang aku siapkan untuk perayaan Idul Fitri pertama kali di Istanbul. Nah, yang pertama aku bikin roti ini ya. Roti. Rotinya lumayan empuk dan bagus. Ini aku bikin tadi malam. Ceritanya ini bagus. Nah, roti itu karena buat suami. Suamiku itu kan makanan utamanya kalau aku lihat itu roti gitu. Jadi yang penting ada roti udah tenang dia. Nah, terus buatku nasi sebelah sana ya. Ya kadang-kadang nasi di rice cooker sebelah situ. Makasih banyak untuk teman-teman sahabat-sahabatku terdekat ini udah menyumbang rice cooker. Jadi aku langsung bawa ke Istanbul. Nah, terus hari ini biar kerasa lebarannya, aku bikin mustopa. Nah, ini mustopa. Nah, mustopanya lumayan bagus, renyah ya. Ini pertama kalinya aku bikin mustopa. Selama di Bandung justru aku nggak pernah bikin. Walaupun warnanya agak-agak gelap, tapi enak renyah. Terus ini aku bikin kari. Kari ayam. Jadi aku semuanya masak ayam ya. Ayamnya aku bagi dua, yang sedikit ini buat kari ya, buat kari karena kalau di kita kan ada opor gitu. Nah, karena aku ada bumbu kari dari Indonesia, ya udah aku bikin kari ayam aja gitu. Nah, terus di sini aku belum nemu santan ini. Jadi aku campur sebagai pengganti santan itu adalah pakai susu gitu. Tapi masih kelihatan bagus ya. Rasanya juga lumayan kok. Nah, jadi mustopa renyah juga itu ya. Aku bikinnya kemarin sore, aku goreng dulu. Nah, terus pas tadi pagi-pagi aku bangun pagi, terus aku bumbuin dan ternyata enak. Nah, terus ini ayamnya yang satu lagi aku bikin ayam panggang ini. Karena kalau kari aku takutnya suamiku nggak suka, jadi aku bikin ayam panggang ini. Ya, looks nice ya. Datanya gosong, tapi suamiku suka yang kayak gini. Karena pasti dalamnya itu udah matang sempurna. Ya,
Terus sebagai ininya ya, dressingnya ini ya, aku bikin pickle asinan. Asinan, tapi sebenarnya asinannya itu udah memang udah ada. Kebetulan suamiku itu bawa asinan dari rumah kakaknya ya, asinan campuran. Ini ada wortelnya ini, terus ada timunnya, ada cabenya, terus ada kolnya, ada kembang kolnya, ada apa lagi ya, semuanya ada lah. Jadi ada cabai nih banyak banget dan enak gitu. Jadi aku nggak perlu bikin salad segar, cukup ini aja ya. Itu dia. Terus yang sebelah sana, kata suamiku itu tradisi di sini kalau Lebaran itu pasti ada coklat dan permen. Jadi 2 hari sebelum Lebaran kemarin kita beli sedikit candies and chocolate. Tempatnya itu kita belum punya yang bagus ya, jadi masih seadanya. Nah, itu dia. Mustafa, kari ayam, ayam panggang, roti, dan pickle asinan campuran. Nah, lumayan juga, alhamdulillah. Aku ngerasa kangen kangenku saat liburan, saat liburan, kangen banget gitulah ya, kangenku terobati gitu dengan masak kayak gini. Ya itu aja teman-teman untuk edisi kali ini ya, tentang Lebaran pertamaku di Istanbul, di negeri suami. Thank you so much for watching and see you again next time. Bye-bye.